Gus, Gus, ini Babe Aldo gimana menurut dengan Gus? Yang kemarin videonya yang nantang-nantang itu Gus? Vlognya itu kok kesannya nantang banget Gus? Oh, Babe Aldo. Oh, yang kemarin di Pekalongan itu? Iya. Dia nunggu saya di Pekalongan begitu. Ya memang kelakuan si tua bangka itu dari dulu kayak begitu. Itu orang tua nggak bisa dihormati itu. Saya sempet sih, kamu waktu Sterling itu saya tonton. Dia ngomong nunggu saya di Pekalongan, di tempat haul siapa begitu. Padahal kan sudah tahu kalau saya itu ke Jakarta, ada haul Wali Songo kan begitu? Iya. Ada haul Wali Songo. Lah ngapain kok pas ketepatan di haul Wali Songo gitu? Terus ada bahasanya itu nantang-nantang, ngajak olahraga. Lu si Aldo itu makin tua itu makin goblok gitu loh. Eh tapi jangan dikatakan goblok, dia orang bukan orang goblok dia, dia orang pinter. Masa dia ngundang saya mau ngajak olahraga gitu loh. Itu kan lucu gitu. Lu kalau ngopi hobinya sama, kalau olahraga kan yang hobinya itu kan si Aldo, ya kan? Ahli demo itu Aldo itu yang olahraga itu. Lah kalau kita hobinya ngopi, dia kebetulan hobi ngopi ya harusnya itu ngopi-ngopi begitulah. Ya salam-salam olahraga kok ngundang-ngundang di tempat haul ini, kalau ndak orang pinter itu ya bukan si Babe tua bangka Aldo itu, ya kan? Ya saya sih welcome kalau dia punya niat baik untuk silaturahmi, datang ke pondok saya dengan baik-baik, ngopi pasti saya suguhi, makan saya siapin, balik tak sangunin bila perlu. Ah, bila perlu pulang aja tak kasih uang saku. Ya kalau mau silaturahmi. Tapi kalau masuk ke kediaman saya itu kurang ajar, sebagai tamu yang tidak berakhlak, ada ngajak-ngajak maksa olahraga, ya saya bisa bakar hidup-hidup yang namanya si tua bangka Aldo itu. Ini orang lunjak kurang ajar ini. Ini saya di Jakarta ini. Kalau ente mau ketemu saya di Jakarta, ketemu aja di Jakarta. Lagian saya kan sudah undang semua. Saya kemarin juga sudah berstatement, silakan kalau mau hadir itu di Haul Wali Songo, di Istiqlal, ada apa-apa kita silaturahmi gitu loh. Kalau mau olahraga-olahraga ya di luar haul, ada apa-apa kita ketemu di luar, ngopi-ngopi bareng ya enggak apa-apa. Lah kan begitu. Kita enggak hobi olahraga diajak olahraga, dasar tua bangka nih Bahlul nih ente nih. Lu lama-lama itu ngelunjak kamu itu Aldo. Hah? Kamu itu lama-lama ngelunjak itu, bangsat kamu itu Aldo ya. Udah. Itu aja, udah cukup enggak tanggapannya? Cukup, Gus. Udah, itu aja lah ya.